Gantung diri dong. Gimana? Rasanya gimana? Mantap. Gurih. Terus untuk itu kakinya gimana nih Pak Jumadi? Ini kakinya kan sudah dipotong. Oh, berarti kakinya enggak ikut digoreng ya? Sudah bersih. Bersih. Tinggal... Rasanya tuh seperti apa kalau dibandingkan dengan ikan tuh ikan apa rasanya? Seperti ikan apa? Ini kayak udang. Udang. Dagingnya berarti masih ada itu? Dagingnya kan gitu tok, di perutnya. Jadi mirip kayak udang. Mirip kayak udang ya. Ini proteinnya tinggi banget. Mantap. Nih, jadi tadi kita membawa ini macam ya. Apa belalang? Belalang ya. Jangkrik belalang. Jangkrik yang sudah dimasak, diberi bumbu, diolah jadinya seperti ini ya. Ini pengolahannya itu digoreng atau Pak Jum? Iya. Untuk bumbunya apa? Ada bumbu yang lain, misalnya kunir atau dikasih olahan ya, apa biasa, gitu? Biasa, brambang bawang, terus garam. Kalau pengen instan ya dikasih aja itu rolku apa-apa ya. Begitu langsung gitu ya? Taburi ya? Hampir mirip kayak yang goreng intip itu loh Pak. Ya teman-teman nih, seperti ini ya betul ya? Terima kasih semoga. Dan ini halal ya ini ya Pak Jum ya? Halal ya, ini belalang jangkrik halal ya. Halal ini sudah dianu ke MUI kok. MUI udah. Nanti aja suka. Halal teman-teman ya, karena ini belalang itu termasuk hewan yang halal untuk dimakan. Belalang karo jangkrik.